Hai 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 hai. Lihat teman-teman, Drugan dan kakak sudah sampai lagi ya. Depan istana biru warna putih yang sangat besar sekali teman. Wadidaw, itu saatnya kita let's go ya untuk mencari hewan-hewanan yang berada di sana ini guys. Lihat, di sana ini juga memiliki sebuah peternakan teman. Widih, banyak sekali perangkapnya ya. Wow, keren. Ayo, nanti kita akan let's go mencari ikan-ikanan di sini teman. Sebelum kita membuka istana ini, lebih baik kita membuka perangkap dulu yang berwarna merah ini nih guys. Kira-kira di dalam perangkap berwarna merah ini kakak akan membuka apa ya? Ayo, kita coba buka bareng-bareng teman. Satu, dua, tiga. Wow, guys, lihat deh. Di dalamnya terdapat satu butir telur berwarna apa ini? Berwarna kuning, mantul-mantul. Dan juga di sininya terdapat bola-bola berwarna-warni teman. Ini, ada berwarna biru, berwarna oranye, berwarna pink, berwarna ungu teman. Mantul-mantul. Ayo, kita lanjut bongkar ya. Ini telur yang berwarna ini dulu, terkuning dulu teman. Widih, guys, di dalamnya terdapat seekor anakan ayam teman yang sangat kecil sekali. Lihat dulu ini guys, ini hewan apa yang masih menyantap saja teman-teman. Wadidaw, ternyata ini adalah seekor itik teman. Wow, itik berwarna hitam ya. Dia memiliki selaput kakinya teman-teman tuh, karena dia bisa berenang dalam air guys. Dan juga memiliki paruh teman tuh, mantul-mantul. Dia adalah seekor anakan itik pemakan ini ya, pemakan apa, pemakan keong sawah teman. Keren sekali. Nanti anakan ayam ini kita rawat dan kita pelihara ya. Lebih baik kita masukin terlebih dahulu ke dalam Drugan yang kakak teman. Yuk kita tuh kembali teman, jangan sampai dia melarikan diri ya, karena kakak akan merawatnya dengan baik-baik guys. Ayo kita lanjut untuk membuka pintu dari istana berwarna apa ini dulu teman. Berwarna merah dulu ya. Ada dua pintu berwarna merah guys. Kira-kira hewan apa yang ketemukan teman? Yuk kita coba buka. Satu, dua, tiga. Wadidaw guys, lihat tuh. Di dalamnya terdapat seekor paruh teman. Hewan imut dan juga lucu ya. Dia berwarna putih dan juga ada sedikit berwarna coklat teman. Kita masuk ke dalam Drugan yang kakak yang masih kosong guys. Lebih baik nanti kita ambil dan kita rawat di rumah ya. Soalnya marmut ini adalah hewan sangat jinak sekali teman. Kita rawat dan kita pelihara ya. Mantul-mantul. Yo, kita lanjutkan lagi guys untuk membuka pintu yang dipilihnya ya, yang berwarna merah. Apa kalian sudah siap teman? Satu, dua, tiga. Let's go, kita buka. Wow guys, ada seekor ayam teman. Bisa kelihatan ya. Lihat, dia dari kepalanya memiliki apa ini teman? Dari kalau daerah kakak ini namanya jawernya teman-teman, berwarna merah, mantul-mantul. Yuk kita coba ambil teman. Si ayam ini ya, ini adalah jenis ayam jenis KT teman. Kita coba kita kasih makan ya, apakah dia mau? Nampaknya dia mau tuh guys. Wadidaw, keren sekali ya. Nanti kita ambil dan kita rawat teman seekor KT ini ya. Widih, soalnya KT ini adalah ayam petelur nih guys. Nanti kita kasih jantannya ya. Mantul-mantul. Ayo teman, kita buka lagi ya. Ada pintu berwarna biru di pinggirnya nih guys. Kira-kira hewan apa lagi yang ketemukan di pintu berwarna biru ini? Ayo kita coba buka bareng-bareng teman. Satu, dua, tiga. Guys, ada seekor anakan ayam lagi teman. Tapi anakan ayam ini sedikit berbeda ya. Dia berwarna hijau. Wow. Mantul-mantul sekali teman. Biarkan dulu dia makan makanan ini ya. Nanti kita ambil dan kita masukin ke dalam Drugan kakak teman. Nampaknya ada terpisah dari mukanya nih guys. Sangat kasihan sekali teman-temanku. Ayo, lebih baik kita mencari lagi. Ada pintu yang bergerak-gerak sendiri teman. Ya tuh, nampaknya ada hewan yang berusaha keluar di dalamnya nih guys. Ayo, daripada kasihan hewannya terjebak, lebih baik kita sedikit terlebih dahulu ya batu ini, biar hewan ini bisa keluar teman. Wow, ayo sini kau sayang keluar ya. Tapi sebelum ke pintu ini, alangkah baiknya kalian like dan subscribe dulu kakak ya, biar gak ketinggalan berpetualangan kakak setiap harinya teman. Yuk kita coba bongkar. Wadidaw guys, ternyata dua ekor anakan itik di dalamnya teman. Lihat, sangat kelaparan sekali ya guys. Wow, ada yang berwarna putih dan juga ada yang berwarna hitam. Nampaknya berwarna hitam ini adalah jantannya, berwarna putih adalah betinanya ya. Widih, kita mendapatkan dua ekor anakan itik yang begitu imut teman. Yuk kita kasih makan lagi. Lihat, dia langsung menyantap teman. Dia sangat kelaparan sekali ya, kasihan. Nanti kita pilih, kita rawat ya. Dia adalah sama-sama hewan petelur teman. Mantul-mantul. Yuk kita lanjutkan lagi temanku untuk melihat-lihat yang ini dulu ya. Wow,
guys, ternyata di sini kakak menemukan ada perangkap lagi yang berwarna pink, teman. Kira-kira di perangkap ini kakak akan ditemukan oleh hewan apa ya? Ayo, kita coba bongkar bareng-bareng, teman. 1, 2, 3. Wih, guys, ternyata di dalamnya tidak ada sesuatu hewan apapun, teman. Di dalamnya cuma ada bola-bola berwarna-warni. Wih, banyak sekali ya. Lumayan buat di rumah, teman. Buat adik kakak ya, soalnya dia sangat senang sekali untuk memainkan bola ini, teman. Nanti kita ambil ya semua bola-bola ini, guys. Ayo, lebih baik kita lanjutkan lagi, teman. Ke sebelah mana dulu ya? Ke sini? Apa ke sini nih, guys? Lebih baik kita ke arah sini. Wadidaw, ada lagi perangkap berwarna kuning, temanku. Kira-kira di perangkap ini akan kajong lagi, teman. Mudah-mudahan tidak jong lagi ya. Apakah kita akan menemukan teman lagi, teman? Ayo, kita coba buka bareng-bareng, temanku. 1, 2, 3. Wow, ada satu butir telur berwarna pink, teman. Sangat keren sekali ya, dan sangat penasaran, teman. Kira-kira di telur berwarna pink ini, wih, ada lagi seekor kelinci, guys. Lihat, dia melarikan diri lagi, teman. Ayo, kita coba akan buka lagi ya telur yang berwarna pink ini, teman. Hewan apa di dalamnya? 1, 2, 3. Guys, ternyata di dalamnya seekor ikan kecil. Ada 3 ekor, teman, yang masih anakannya nih, guys. Sangat kasihan sekali ya. Ayo, kita masukin dulu ya ke dalam truganing kakak, teman. Nanti kita pindahin ke dalam kolam yang besar nih, guys. Takutnya dia mati, teman-teman. 3 ekor ikan redepil sudah kita amanin dan kita masukin ke dalam truganing ya, guys. Ayo, kita lanjutkan lagi, teman. Untuk melihat-lihat di sini, ada seekor anakan itik yang sedang berenang, teman-teman. Karena dia memiliki selaput ya di kakinya, dia bisa berenang dalam air tuh, guys. Mantul-mantul. Dia sangat senang sekali, teman. Apa kalian ada yang mau ikutan untuk berenang di sini, teman? Wah, bercanda. Ayo, kita coba lihat, teman. Guys, ada banyak sekali ikan di sini, temanku. Wadidaw, ikan apa aja ini ya? Wow, ada ikan berwarna merah, ada ikan berwarna emas, dan juga ada ikan berwarna hitam. Wih, banyak sekali ikan di sini, temanku. Ayo, kita coba tangkap semua pakai sinar ini ya. Kita masukin ke dalam truganing kakak, teman-teman. Kita tangkap dulu ikan berwarna hitam ini, guys. Ini adalah seekor ikan emas, tapi ikan emas ini berwarna hitam ya. Sangat langka sekali, teman. Yuk, kita masukin lagi ke dalam akuarium kakak, teman. Biar akuarium kakak diisi penuh oleh ikan-ikanan ya. Yuk, kita cari lagi ikan di sini, teman-teman. Ternyata masih banyak nih, guys. Ada juga ikan konsumsi nih, teman. Kenapa disebut ikan konsumsi? Karena ikan ini boleh kita masak ya. Dia memiliki rasa yang sangat lezat sekali, guys. Ada juga ikan golsom, temanku. Mantul-mantul. Ini gak kerasa tuh, guys. Lihat, truk akuarium kakak sudah terisi penuh ya oleh ikan-ikan yang sangat banyak ini, teman. Tapi masih ada ikan di sini yang belum kakak tangkap semua, temanku. Kita pisahin dulu ke dalam wadah ini ya. Ayo, kita pisahin dulu ikan-ikan ini ke wadah ini, teman. Nanti kita ambil. Lumayan buat ibu kakak di rumah nih, guys. Mantul-mantul. Dan ini adalah seekor ikan apa nih, guys? Dia memiliki ekor dan juga di belakangnya memiliki duri, teman-temanku. Wadidaw, ini napanya adalah seekor ikan mujair, sama-sama ikan konsumsi, teman. Dan ini adalah ikan yang terakhir ya. Ini adalah seekor anakan ikan jaguar. Wadidaw, nanti kita pisahin ya. Anakannya kita rawat dan kita pelihara baik-baik, teman-temanku. Kita lanjutkan lagi ya. Kira-kira perangkap mana lagi yang belum kita buka di sini, teman? Ternyata perangkapnya sudah kita bongkar semua ya. Dan bukan yang kakak sudah diterisi penuh nih, guys, oleh hewan-hewanan, teman. Ikan-ikan, marmut, anakan ayam, dan juga marmut lagi, teman-teman. Nanti hewan yang lainnya kita masukin lagi ya. Soalnya ini truganing yang kakak sudah terisi penuh nih, guys. Yuk, kita coba berangkatkan lagi ya. Sebelum berangkat, jangan lupa kalian like dan subscribe dulu di belakang kakak, teman. Yuk, kita lihat lagi untuk meluncur.